Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Amazing. Balik lagi di Amazing Academy. Barangkali aku Dika sebagai host di malam hari ini. Kita akan ngebahas tentang introduction to motion graphic for beginner. Nah, ini teman-teman pas banget nih ya di malam Sabtu di akhir hari Jumat gitu ya. Kita menutup weekday dengan belajar bareng sama Kak Mas Huda atau yang biasa dipanggil dengan Huda gitu. Nah, ini Kak Huda juga sebetulnya udah join di tengah-tengah kita. Nanti teman-teman bisa banget buat nanya juga, tapi via chat karena memang nggak bisa langsung untuk ini ya, teman-teman bisa nggak bisa via ngomong atau open mic atau open cam. Tapi teman-teman masih bisa nanti via Q&A juga kalau ada pertanyaan. Kalau ada chat yang biasa bisa di chat yang ini ya. Oh, kayaknya belum diaktifin. Bentar. Aktifin dulu. Nah, sekarang udah aktif ya, teman-teman. Silakan nanti kalau ada chat yang biasa boleh di kolom chat, tapi kalau yang pertanyaan di kolom Q&A aja biar nanti Kak Huda lebih gampang gitu melihat kalau teman-teman ada pertanyaan. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita ke speaker hari ini, sedikit tentang Amazing Academy. Jadi kalau teman-teman mungkin agak sedikit bosen gitu ya kalau udah sering banget ikutan kelas Amazing Academy. Nah, kalau Amazing Academy ini mungkin buat yang baru pertama kali atau baru kayak 1-2 kali. Kalau teman-teman pengen ikutan kelas Amazing Academy lain gitu, nggak cuma tentang videografi atau motion graphic kayak hari ini ya, kita banyak banget kelas kayak kelas fotografi, ada kelas ilustrasi gitu, ada kelas makeup juga. Nah, teman-teman bisa ikutan cek di Instagram Amazing di link bio-nya dan bisa langsung kalau teman-teman pengen daftar gitu, itu bisa banget. Ada yang free, ada juga yang masterclass yang dibayar gitu. Nah, tentang Amazing-nya sendiri, jadi kalau teman-teman pengen ikutan, sorry, kalau teman-teman pengen punya landing page gitu ya, yang biasa ditaruh di link bio, itu teman-teman bisa banget pakai Amazing. Nanti teman-teman download dulu aplikasinya, dan di dalamnya itu nanti teman-teman bisa masukin berbagai link dari sosial media, dari marketplace, dari website, dari manapun itu, sehingga nanti link bio-nya teman-teman, landing page-nya itu jauh lebih menarik gitu ya. Nanti aku bakal tunjukin gimana bentukannya. Di sana nanti banyak banget fitur yang bisa dinikmatin, ada analitik, form, spot URL, segala macam yang nantinya bisa teman-teman cek aja gitu. Nah, seperti biasa ada sertifikat di malam hari ini, nanti akan aku share juga linknya. Di grup juga udah di-share sebetulnya, tapi teman-teman biar sambil aja aku bakal share lagi nanti di kolom chat ya, ditunggu aja. Nah, ini untuk yang terakhir, kalau teman-teman pengen lihat landing page yang bagus itu seperti apa, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi bisa munculin konten dari berbagai macam website ya. Jadi tampilan link bio-nya teman-teman itu akan jauh lebih menarik gitu. Cocok banget kalau misalnya teman-teman ilustrator atau desainer, nah ini bisa pakai nih si Amazing Page ini. Oke deh. Kalau gitu mungkin kita langsung ke narasumber kita atau ke speaker kita malam hari ini, ke Kak Huda. Kita sapa dulu nih Kak Huda. Halo Kak Huda, sudah ready? Siap, ready, Kak. Oke, sip, aman. Nah, sedikit ini ya, spill nih teman-teman. Kak Huda juga dulunya ini ya, ikut kelas Mezi Academy. Sekarang bisa jadi speaker. Nah, kalau teman-teman punya ini juga, boleh banget nanti ini ya, bisa ke kita juga gitu. Siapa tahu teman-teman punya ilmu, pengen ada yang di-share. Kita bisa banget bikin kelas kayak gini. Sip, kalau gitu, kalau Kak Huda udah ready, silakan Kak, dimulai aja. Oke, terima kasih Kak Dika atas waktunya. Oke, kenalin nama saya Muhammad Aksuda. Jadi di sini saya sebagai pemateri di kegiatan kelas Amazing Academy. Nah, saya izin saya screen terlebih dahulu. Oke. Jadi kelas pada hari ini yaitu tentang Introduction to Motion Graphic for Beginner. Jadi awalnya itu saya di kontak sama Amazing Academy dan diajak bareng nih untuk berkolaborasi dengan memberikan sharing-sharing gitu ya, memberikan beberapa apa yang saya tahu kepada teman-teman semuanya. Jadi judul kali ini yaitu Introduction to Motion Graphic for Beginner. Yang mana yang nanti kami menjelaskan, nanti saya menjelaskan tentang pengenalan basic-basic dari motion graphic bagi para pemula seperti kita. Oke, sebelum memasuki materi pada hari ini, yaitu saya mau perkenalan dulu. Saya adalah Muhammad Sudah, saya adalah mahasiswa
jurusan desain komunikasi visual di UPN Veteran Jawa Timur. Saya tertarik di bidang kreatif seperti graphic design dan juga graffiti. Nah, buat teman-teman yang mau kolaborasi atau mau tanya-tanya selebihnya tentang motion graphic atau desain grafis atau video editor, video editing, bisa langsung saja email ke @gmail.com atau ke Instagram saya @mas_udah25 atau kita bisa mutualan di LinkedIn gitu. Mudah banget kok, tinggal search aja namanya Muhammad Sudan nanti keluar. Dan ini beberapa beberapa achievement sama experience yang pernah saya capai. Terakhir kemarin itu saya menjuarai juara tiga dari Avo Skin Beauty, skincare dari Indonesia, yang mana saat itu saya mengikuti kompetisi desain merchandise. Dan kemudian ada National Flyer Design dari BNPT RI sebagai juara dua. Dan juara satu lomba desain t-shirt nasional yang diadakan oleh festival kedua. Dan yang terakhir ada favorite winner sebagai pemenang favorit lomba logo desain dari di KPU UPN Veteran Jawa Timur, itu jurusan saya sendiri. Dan ini ada beberapa experience pekerjaan yang pernah saya kerjakan atau yang pernah saya tempuh. Dan untuk saat ini saya dari tahun 2019 saya sampai sekarang itu sebagai freelance video editor di channel YouTube Nyonggo Mantapu yang dibawa oleh Jerome Polin, tahu kan teman-teman, yang mana beliau itu orang yang sangat spesial yang udah apa ya, keren banget di bidang matematika, di bidang pendidikan gitu. Dan yang kedua, saya pernah magang sebagai desainer grafis di Pita Takana X Kampus Merdeka. Dan yang terakhir ada graphic designer magang di User Fishing and Playground. Ini salah satu wisata di Sidoarjo. Dan terakhir ini ada pengalaman sebagai pembicara. Dan yang pertama ada saat ini, yaitu saya sebagai pembicara di Amazing Academy, amazing.id, yang saat ini juga teman-teman bisa lihat sendiri, saya sebagai speaker atau pembicara di tentang materi Introduction to Motion Graphic for Beginner. Dan yang bulan kemarin saya juga mengisi materi di FAD UPN Veteran Jawa Timur tentang how to find your art style. Kemudian saya juga pernah mengisi materi workshop how to create eye-catching cover book, dan di Winsa juga saya sebagai pemateri workshop di Winsa tentang creating creative video with Adobe for Premiere Pro. Dan saja kita ke inti materinya. Yang pertama adalah what is motion graphic? Apa itu motion graphic? Teman-teman ada yang mau komen nggak apa itu motion graphic gitu? Mungkin bagi teman-teman yang tahu sekilas tentang motion graphic. Jadi tinggal chat aja di grup di Zoom ini tentang yang kalian tahu sekilas tentang motion graphic. Kumpulan gambar yang bergerak. Oke. Ada lagi nggak? Desain gambar yang bergerak. Apa ya? Ada lagi. Kumpulan gambar yang bergerak, desain gambar yang bergerak. Gambar goyang-goyang. Gambar goyang-goyang. Boleh. Oke. Salah satu style MV tahu dari apa ini? YC Krico. Menganimasikan bangun datar atau shape sehingga menarik untuk dilihat. Oke. Dari jawaban teman-teman ini semua hampir benar, dan bahkan ada yang sudah benar, gabungan dari audio dan visual seperti teks, suara, ilustrasi, foto hingga videografi. Wah, lengkap banget. Oke. Menganimasikan bangun datar sehingga menarik dilihat. Oke. Karena teman-teman banyak yang udah jawab ya. Jadi langsung ke intinya saja, motion graphic itu gambar yang bergerak. Intinya kayak gitu. Dari segi artinya gambar yang bergerak. Oke. Ini ada salah satu contoh motion graphic yang pernah saya kerjakan bersama tim video editor di channel Dino Matapu, yaitu proyek besar yaitu Waseda Boys World Trip. Kita tonton bersama-sama ya.
Bentar ya. Oke. Udah muncul ya. Minasan, one jiwa. Halo semuanya, yo. Ya, tes tes. Oke. Nah, pada saat itu saya bersama tim Neoma Tapu Video Editor itu membuat berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi membuat intro bahkan membuat aset-aset untuk segmen World Trip ini gitu. Dari anggotanya itu juga banyak banget. Kebetulan saya waktu itu lebih ditugaskan kepada desainnya, desain ilustrasinya, baik desain OC-nya, official karakternya, kemudian desain aset-asetnya gitu. Dan aset-aset tersebut nanti bakal dimotionkan, digerakin gitu oleh tim yang lain. Namun di sisi lain saya juga membantu memotion yang bagian aset yang let's go. Kalau kalau sama teman-teman lihat yang YouTube-nya Nyonggo Mantapu, waktu let's go itu buatan saya untuk nge-motion. Oke, next. Dan ini ada beberapa yang pernah project besar yang kedua. Ini berkolaborasi dengan orang Jerman, teman-teman. Dari orang Jerman, yaitu Flavored Production. Jadi ini dari Jerman, kita berkolaborasi. Jadi si Flavored ini itu meminta untuk menganimasikan artbook dia gitu. Jadi seperti ini, ada tiga project yang telah saya kerjakan. Jadi ini adalah contoh motion graphic yang udah pernah saya kerjakan. Ini klien dari Jerman, teman. Oke. Oke, next. Nah, kembali lagi ke topik yaitu motion graphic. Motion graphic secara secara istilah yaitu gambar yang bergerak. Simpelnya kayak gitu. Simpelnya motion graphic itu gambar yang bergerak. Jadi terserah entah itu gambar apapun dari vektor ataupun dari bitmap atau dari foto yang di crop terus digerakin itu namanya motion graphic. Nah, menurut Noga Khoiril, motion graphic itu bagian dari desain grafis yang melibatkan elemen-elemen desain seperti bentuk, ukuran, dan tekstur yang sengaja digerakkan atau diberi pergerakan. Jadi jawaban dari teman-teman semua itu benar semua. Karena mencakup apa yang dimaksud dari jurnal ini, gitu. Nah, masih pada bingung bedanya animasi sama motion graphic. Nah, tentunya itu ada perbedaan tersendiri, teman-teman. Jadi, kalau sama dijabarkan kembali, ini saya membuat grafik diagram Venn, di mana motion graphic itu bagian dari animasi. Animasi itu jangkauannya lebih luas, sedangkan motion graphic itu lebih mengerucut, kayak berdiri sendiri gitu. Animasi itu meliputi CGI, claymation, hingga motion graphic. Jadi animasi itu pecahannya animasi itu bisa mecah ke CGI, claymation, dan motion graphic. Sedangkan motion graphic ini itu berdiri sendiri gitu. Cuman dia juga bagian dari animasi. Tuh, contoh-contoh motion graphic itu ada infografis motion, iklan produk, logo motion, seperti itu. Sifatnya animasi ini itu bernarasi dan terdapat tokoh utama yang ditonjolkan. Misal anime, anime Kimi, anime Boruto gitu ya. Siapa yang ditonjolkan? Siapa tokoh yang ditonjolkan? Berarti kan Borutonya. Terus ada ceritanya juga gitu. Terus kalau motion graphic itu sifatnya presentatif dan fokus pada proses yang dijalani. Gitu misal bayar motion graphic tentang nah tadi tadi yang Wasira Boys.
itu lebih menunjukkan kemana? Lebih menunjukkan apa? Lebih menunjukkan trip-trip yang mau ditunjukin gitu, gitu teman-teman. Terus dari cara kerjanya, animasi itu kombinasi antara frame by frame produksinya itu frame by frame dengan keyframe motion. Nanti saya jelaskan di pembahasan selanjutnya. Kalau motion graphic itu hanya menggunakan keyframing motion. Gitu. Untuk frame by frame teman, frame by frame itu kalau kalau sama kalian lihat produksinya animasi kayak Masashi Kishimoto, si kreatornya Naruto, itu dia tuh gambar frame by frame, gambar satu persatu. Misal berjalan, jadi berjalan berarti nekuk dulu kakinya, terus habis itu membentang lagi, terus nempel, terus apa kayak naruh di tanah gitu. Itu berulang-ulang dan itu lama banget. Terus animasi dari jangka waktunya itu animasi produksinya itu sangat lama, biasanya dikerjakan bersama tim, jadi timnya banyak banget, ada tim bagian sketsa, tim bagian desain karakter, tim bagian visual effect dan lain-lain. Sedangkan kalau motion graphic itu proses produksinya tidak terlalu lama, contohnya kayak kayak yang tadi yang intronya Wabashida Boys World Trip itu dikerjakan selama 2 minggu, 2 minggu saja. Kalau sama animasi itu hampir bertahun-tahun gitu. Dan motion graphic itu biasanya dikerjakan oleh 1 hingga 5 orang atau lebih. Tuh. Jadi motion graphic istilahnya paling gampang gitu lah, paling ringan, paling apa ya, paling simple gitu. Terus teman-teman, animasi itu bisa dikerjakan secara manual, bisa dikerjakan secara digital. Kalau motion graphic itu biasanya digital. Karena apa? Ada bantuan teknologi, keyframing motion. Tuh. Nah, functional of motion graphic yaitu fungsi-fungsi dari motion graphic. Nah, motion graphic ini berfungsi banget buat teman-teman yang mau, kalau sama punya produk ya, itu bisa ke bidang advertising, iklan. Contohnya ini salah satu produk, mohon maaf, ini produk yang lagi apa ya, yang lagi rame lah sekarang karena ada kejadian genosida, yang mana produk ini tuh malah mensuplai dari Zionis gitu. Nah, ini salah satu contoh iklan produk yang menggunakan motion graphic. Ini kalau bisa dilihat motion graphicnya elemennya apa aja? Ada jeruk, terus habis itu logo sama produknya. Tuh, ini digerakin teman-teman pakai keyframe. Gak mungkin kan gambar satu persatu. Terus yang kedua, fungsi dari motion graphic itu bisa digunakan sebagai digunakan untuk brand identity. Kalau sama kalian punya logo atau punya usaha, terus logonya pengen yang wow gitu ya, buat mengiklankan atau buat buat orang-orang tahu gitu, biar lebih menarik brandnya gitu. Ya tinggal dibikin logo motion aja gitu. Kayak ini, contohnya Spotify. Ini saya ambil dari Rockbox Studios, di mana Spotify itu menganimasikan logonya seperti ini. Terus ini ada social media content. Social media content ini kalau sama kalian pengen membranding diri nih, personal brandingnya. Terus aku pengen konten-kontenku ini nggak menonton foto-foto doang. Misal kalau kalau sama di Instagram, aku pengen konten-konten nggak menonton, nggak video doang, nggak foto doang. Tapi aku harus ada motion graphic. Nah bisa nih pakai ini. Misal ini yang pernah aku kerjakan di waktu magang, yaitu kliennya dari Alotara, di mana dia apa ya, konten-kontennya itu diskon-diskon, informasi diskon-diskon yang dijual produknya gitu. Nah ini seperti ini teman-teman. Mega sale lebaran, produknya apa aja? Oh, diskon 30%, produknya apa aja? Ini. Tuh. Ini buat social media konten. Terus, untuk presentasi. Nah, jadi fungsi motion graphic ini banyak banget, teman-teman. Kalau sama kalian pengen presentasinya yang nggak monoton ya, yang pengen wow, terus bisa lebih dipahami proses-prosesnya itu, pakai motion graphic juga bisa banget. Contohnya kayak gini, ini adalah salah satu infografis motion graphic yang menunjukkan tentang organisasi gitu. Oke, lanjut. Ini semakin semakin lama semakin masuk ke inti ke dalamnya ya. Jadi kita masuk ke basic teknik of motion graphic. Jadi teknik-teknik dasar dalam motion graphic itu apa aja sih? Gitu. Oke, lanjut. Yang pertama adalah position. Jadi kalau selama kita motion apa ya, membuat motion graphic itu kan pasti ya ada yang namanya layouting. Layouting itu menata-nata mana objek yang mau ditonjolin gitu. Nah, gunanya meletak-letakkan itu namanya position. Seperti gambar ini,
gambar di sini. Positionality ini mengontrol posisi atau lokasi objek gambar atau lain pada tampilan layar. Jadi kalau sama aku pengen objeknya yang aku inginkan itu di tengah, ya udah posisinya di tengah. Dan posisi ini terserah kita sendiri, bisa di kanan, atas, terus bisa di kanan, atas, bawah, tengah gitu terserah. Tergantung kemauan kita sendiri. Kita yang mengontrol. Kemudian basic tekniknya yaitu scaling, perbesaran, mengontrol skala perbesaran bentuk pada objek gambar atau elemen. Jadi dalam motion graphic ini pasti ada yang namanya scaling, teman-teman. Misal ini anggap aja aku ini sebuah animasi ya. Animasi kartun gitu kan. Nah, pastikan ada yang namanya scaling. Misal aku dari tanganku awalnya gini. Ini kan kelihatan kayak kecil. Kalau sama nyentuh layar berarti kan ada kayak perbesaran. Nah, itu pergerakan ini ke sini itu memerlukan scaling gitu. Jadi basic teknik dari motion graphic itu ada yang namanya scaling, perbesaran. Nah, kemudian ada rotasi. Rotasi ini mengontrol rotasi atau kemiringan objek, gambar, atau elemen. Jadi, dalam motion graphic ini kan layaknya menghidupkan sebuah gambar ya, menghidupkan elemen, menggerakkan elemen. Pasti ada yang namanya rotasi biar gerakannya itu lebih mulus. Misal kayak ini, anggap saja aku ini tadi animasi objek kartun gitu kan. Pasti membutuhkan rotasi. Karena apa? Misal aku pengen geleng-geleng. Kalau geleng-geleng itu kan pasti membutuhkan rotasi. Nah, seperti itu. Itu termasuk basic-basic dalam motion graphic. Terus habis itu ada opacity. Opacity yaitu mengontrol transparansi objek gambar atau elemen. Misal kalau di gambar ini kan awalnya segitiganya yang biru tuh tiba-tiba menghilang. Nah, kalau sama kalian kita semua nih bikin motion graphic untuk apa ya? Tentang hantu. Hantu kan makhluk tak kasat mata nih. Nah, pergerakannya biar biasanya kan kalau sama hantu itu kan kalau dia terbang itu kan pasti ada kayak menghilang, entah itu dia bisa menghilang terbang gitu kan. Nah, ini gunanya motion graphic kalau sama kita membuat kayak gitu. Efek-efek transparan. Misal ada rumah, terus kacanya aku pengen kelihatan orangnya gitu. Ya, kacanya dibuat opacity. Ditransparasikan. Kemudian ada masking. Nah, masking ini sering banget dipakai dalam motion graphic karena gunanya tuh untuk menghilangkan atau menutup sebagian objek gambar. Nah, seperti contoh gambar di situ, itu adalah masking, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi, kalau sama ya, kalau di contohnya yang tadi itu, apa ya, ada yang masking nggak ya? Yang di sebelum-sebelumnya tuh, yang pakai teknik masking itu. Nah, ini, yang Spotify. Spotify itu ada teknik maskingnya, teman-teman. Nah, itu. Waktu dia kayak liquid, kayak air gitu. Waktu penuh. Nah, itu pakai masking. Tuh, kayak ada fase kayak mulai menutup atau menutup terus begitu bentuk ke objek yang akhir final. Seperti itu masking. Terus selanjutnya adalah effect. Nah, effect ini perlu banget biar sebagai bumbu tambahan. Jadi kalau sama teman-teman bikin motion graphic ya, itu ada teknik finishingnya. Finishingnya itu biasanya efek. Gitu. Lah, efeknya itu bisa berupa distorsi, transisi, transform, atau color grading. Nah, distorsi itu kayak contoh di gambar ini, yang kayak apa ya, kayak raseng, kayak sarenggan, panggil ke sarenggan, itu distorsi. Teman-teman. Awalnya bentuknya kayak segitiga, terus didistorsikan seperti twirl. Terus yang kiri ini juga, ini kan segitiga, biar distorsi, biar kayak bendera itu didistorsikan ini. Terus transisi pasti tahu teman-teman, transisi itu apalagi sekarang kan banyak kan kayak teman-teman yang main TikTok gitu kan. Transisi. Nah, itu transisi slide, transisi itu perpindahan gambar satu ke gambar yang kedua atau scene satu ke scene dua itu butuh transisi. Kalau transform ini mengandalkan position objek sama scaling tadi. Terus yang kalau 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 color grading itu kita
memberikan efek suasana pada karya kita. Misal kalau sama suasananya lagi di musim dingin. Jadi musim dinginnya itu identik sama apa? Warna biru, keadaan warna biru. Itu gunanya color grading. Oke. Keyframing. Nah, tadi kan udah saya singgung nih tentang keyframing. Nah, keyframing itu mengendalikan pergerakan objek, gambar atau elemen agar bergerak dengan mulus dan teratur. Nah, keyframing ini teman-teman, itu kalau sama kalian pakai Adobe Premiere gitu ya. Terus Capcut itu juga ada keyframe. Nah, itu dari perpindahan dari titik satu ke titik yang lain itu yang namanya keyframing. Kayak ini poin-poin. Poin ini maaf. Poin ini itu yang namanya keyframe. Gitu. Hasilnya kalau sama digerakin, kalau sama kalian bermain-main keyframe itu hasilnya seperti gambar yang dikirim. Makanya gerakannya makin mulus. Tujuannya keyframe ini biar gerakan kita itu hidup. Objek kita itu hidup. Nyawanya, nyawa pada motion graphic itu pada keyframe. Jadi kalau sama oh, ini gerakannya nggak mulus. Berarti ada yang salah nih sama keyframe. Oke, selanjutnya adalah layer. Nah, layer ini tumpukan lapisan pada objek, gambar, atau elemen. Jadi, lapisan yang berada di paling atas itu objek yang paling terlihat pada layar. Misal, contohnya saya ini. Layer yang paling bawah itu adalah background. Background saya yang ini. Kemudian, depannya background itu ada saya. Jadi kalau sama di layering, layer yang paling bawah itu background, layer yang paling atas itu saya. Tuh. Nah, seperti contoh gambar di sini, background putih itu yang ini frame. Terus yang warna kuning, ini objek kuning. Terus di atasnya lagi ada lingkaran. Nah, lingkaran ada di atasnya kuning. Dan segitiga itu ada di atasnya lingkaran. Jadi seperti ini. Nah, ini perlu banget biar tujuannya layering ini biar tahu kita itu memposisikan objeknya itu di mana. Kalau seumpama kita pengen menonjolkan sisi sisi karakternya gitu ya, objeknya. Berarti objeknya harus paling atas dong, paling kelihatan. Jadi layernya ada di paling atas. Tuh. Oke. Itu. Dan selanjutnya alat-alat yang sering digunakan dalam pembuatan motion graphic. Dan itu udah banyak banget, apalagi kan sekarang udah zamannya modern ya. Pasti teman-teman udah punya laptop, HP gitu kan. Nah, setahu saya ini beberapa aplikasi yang mungkin bisa kalian pakai buat membuat motion graphic. Nah, yang sering saya gunakan adalah Premiere Pro sama After Effects. Nah, karena ini kan saling berkombinasi gitu. Ini untuk yang PC. Jadi Premiere Pro itu selain digunakan untuk mengedit video, kayak memotong-motong video, terus memberikan color grading, Premiere Pro itu juga bisa dijadiin motion graphic, teman-teman. Tuh. Terus After Effects ini lebih detail lagi. Jadi After Effects ini sifatnya apa ya, lebih mengerucut lagi, lebih detail lagi. Kalau sama yang nggak ada di Premiere itu pasti ada di After Effects gitu. Dan After Effects ini lebih lengkap, teman-teman. Makanya teman-teman itu kalau sama kalau kalau saya ini biasanya bikin di After Effects, habis itu saya poles di Premiere gitu untuk finishingnya. Terus ada aplikasi DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ini kompetitornya produk Adobe. Di mana DaVinci Resolve ini terkenal fiturnya yang wow banget di color grading. Cuma selain itu, DaVinci Resolve juga bisa dipakai buat motion graphic, teman-teman. Ada fitur motion graphic di situ. Ada keyframing juga ada. Terus Capcut. Capcut. Capcut apa CapCut ya? Pokoknya itulah. Nah, CapCut ini lagi marak kan, karena di HP juga ada, terus di laptop juga ada, terus ini kan juga gratis. Buat teman-teman yang pemula banget, yang mau gratisan, bisalah pakai CapCut ini. Gitu. CapCut ini juga ada keyframing, juga ada efek juga, terus ya sama lah kayak Premiere Pro ini. Gitu. Terus tampilan juga lebih sederhana. Cuman, saya kan juga pernah pakai ini CapCut.
sayang banget kalau sama CapCut ini nggak ada otomatis motion blur. Jadi gerakan keyframe-nya itu nggak otomatis, nggak otomatis motion blur gitu, nggak ada kayak kemulu, nggak ada mulusan, ada cuma gerakannya itu kayak konstan gitu loh, nggak bisa diatur kecepatannya gitu. Kecepatannya mungkin agak susah ya. Kalau sama keyframing itu ada inti-intinya lagi teman-teman. Nah itu keyframing inti-intinya itu bakal aku sampaikan di pertemuan selanjutnya. Itu teman-teman. Bahkan temanku itu ada yang dia tuh pakai animasi, pakai CapCut, keren banget. Kalau sama kalian cari ya, itu namanya mau namanya Mas Dandi Danu. Dia pernah pakai CapCut buat animasi. Dan aplikasinya juga menurutku pasti pasti ada aplikasi lain yang selain empat ini. Kalau nggak salah ada, kalau salah di HP ya, itu ada Align Motion. Itu sifatnya kayak After Effects. Dan pernah muncul di TikTokku, itu ada orang yang bikin logo motion pakai Align Motion. Keren banget. Search aja Align Motion gitu. Itu pakai HP. Kalau di PC, ada nggak ya Align Motion? Aku kurang tahu kalau ada di situ. Tuh. Kalau yang sering aku pakai guna, yang sering aku pakai itu pakai Premiere Pro sama After Effects. Dan ya, terima kasih. Oke, teman-teman ada yang mau nanya enggak? Atau mungkin yang kurang paham atau mungkin bisa lebih tahu nih. Monggo ke Q&A atau pertanyaan-pertanyaan sampaikan saja semuanya. Atau mungkin yang tanya tentang desain grafis, monggo di sini juga boleh. Maksudnya graf apa, Bang? Nah, graf itu grafik. Grafik artinya gambar. Ini materinya sudah selesai. Iya, sudah selesai. Monggo kalau teman-teman mau tanya, tinggal langsung saja tulis di Q&A. Buat teman-teman yang mau tanya, tinggal ketik di itu ya, yang fitur Q&A ya. Oh ya teman-teman, sembari mengumpulkan pertanyaan nih. Jadi saya ada pertemuan yang kedua, yaitu tentang langsung ke pembuatan motion graphic secara langsung, yaitu pada tanggal 28 November bulan ini. Jadi kalau sama teman-teman pengen ikut, langsung saja daftar di Mezi Academy. Dicatat ya, tanggal 28 November itu saya bakal memberikan materi tentang lebih dalam lagi tentang motion graphic dan bakal langsung ke aplikasinya langsung. Oke, wow, banyak banget. Wow, keren keren. Oke, pertanyaan dari Mas Fahmi Najib. Maksudnya graf apa, Bang? Graf tadi kan udah saya jawab. Jadi graf itu saya ulangi lagi ya. Graf itu dari grafik. Grafik artinya apa? Gambar atau elemen. Mas, kalau bikin motions seperti Mas seringkan Shell Spotify, biasa menggunakan software apa? After Effects kah? Nah, kalau saya biasanya pakai After Effects sama Adobe Premiere. Gitu. Basic point yang harus dipelajari sebagai motion designer apa ya? Basic point. Tadi kalau basic point kan udah saya jelaskan sebelumnya. Jadi basic pointnya ini tadi yang harus diperhatikan, posisi posisi scaling, rotasi, opacity, masking, effect, dan paling utama, yang paling utama adalah keyframe ini. Keyframe ini yang menghidupkan, yang memberi nyawa. Terus ada juga layar.
Tuh. Tadi penyakit mana ya? Kekurangan kekurangan kemudian pakai kuda dalam motion graphic kuda apa ya? Sudah itu VGA kalau salah. Sudah itu bisa, cuman kalau sama paling optimal itu pakai OpenCL kalau di Adobe Premiere ya sama After Effects. Kalau paling optimal itu OpenCL karena yang bekerja itu bukan software kita tapi ini VGA kita. Tahu motion graphic dari mana dan sejak kapan? Motion graphic itu saya baru tahu itu sejak apa ya? Kelas 12 SMA 2020-an. Karena sebelumnya saya cuma lebih ke sinematik gitu dulu itu, ngedit-ngedit video sinematik. Maaf, sebelumnya saya ingin tanya, masnya membuat motion graphic menggunakan aplikasi atau software apa ya? Untuk saat ini saya memakai ini ya, yang paling sering. Premiere Pro sama Adobe After Effects. Itu yang sering saya pakai. Karena keduanya ini kan udah apa ya? Karena udah PW ya, kayak udah posisi enak, udah paling nyaman gitu buat saya. Karena fiturnya udah lengkap, terus habis itu banyak preset-preset dari luar yang ada gratisan, ada yang berbayar itu menyediakan apa ya, kayak cara cepat gitu. Dan rata-rata pakai Premiere sama biasanya kalau bikin ilustrasi atau desain pakai aplikasi ya, apa aja ya? Kalau sama bikin ilustrasi sama desain, kalau sama bikin ilustrasi saya pakai iPad Procreate. Kalau sebelumnya saya pakai itu Photoshop, pakai Photoshop sama kadang pakai Photoshop, kadang pakai Clip Studio Paint. Ini saya tergantung mood sih bikinnya. Kalau sama desain, desain ini saya pakai Photoshop. Saya kayak desain feed Instagram itu pakai Photoshop. Kadang juga pakai Adobe Illustrator. Jadi rata-rata hampir produk Adobe ya yang sering saya pakai. Oh ini tadi ya yang boleh diceritain gimana dari judulnya. Oh kalau nggak salah tadi masnya awalnya graphic design ya, boleh diceritain gimana dari graphic design ke motion. Sebenarnya saya ini bergerak dua-duanya karena saya masih dalam menempuh pendidikan. Nanti mungkin kalau sama untuk saat ini saya basicnya itu brandingnya itu motion video editor sama graphic designer. Karena emang saya lagi mendalami itu. Dari Hansa Mutia, apakah dalam buatan motion graphic ada guidelines tertentu, unsur-unsur apa saja yang harus ada? Unsur-unsur animasi ya. Kalau sama bikin motion graphic ini, kalau motion graphic ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan, misalnya kayak arch. Arch itu kayak dari gerakan panah itu perlu banget. Terus ada secondary action, di mana kalau sama ya misal kita kita mau lompat gitu ya, gerakan mau lompat, nah gerakan lompat itu pasti ada kayak bouncingnya gitu kan, nah itu ada secondary actionnya tuh, nanti bakal saya sampaikan di pertemuan saya tanggal 8 November. Kalau pakai Premiere atau AE biasanya pure pakai keyframe apa pakai campur plugin enggak? Saat ini saya sering kombinasi. Biasanya saya campur plugin itu kalau seumpama plugin saya gunakan itu biasanya efek-efek, misal efek optical glow gitu-gitu. Itu saya pakai plugin. Terus habis itu ada motion graphic yang buat teks itu saya pakai plugin. Cuman kalau soal emang pure dari objek gambarnya yang pengen saya gerakin itu pakai keyframe pure. Kalau motion graphic setiap animator punya style sendiri atau ikut klien, Mas? Untuk saat ini saya mengikuti klien gitu. Cuman ada beberapa yang memang sering saya pakai gitu. Style apa? Itu bukan style sih, memang itu kemauan dari klien saat ini. Kalau sama ada kreator yang pakai stylenya sendiri itu namanya Raihan. Kalian search aja Raihan.
Raihan si motion designer itu, dia ada karakter sendiri pas bikin motion grafiknya. Terus ada Sofar Sabi itu juga yang dia bikin motion jedak-jeduk. Nah, itu karakternya dia. Mas, perihal project Spotify, Mas menggunakan aplikasi apa ya? After Effects kah untuk motion graphic? Untuk Spotify ini bukan saya yang bikin ya. Saya hanya memberikan contoh. Yang Spotify ini karyanya Rockbox Studio. Tuh. Bukan saya yang bikin. Yang saya bikin itu ya sebelumnya yang kayak ini sama intronya Waseda Boys, terus masih ada banyak lagi waktu project magang itu juga. Awalnya gimana Mas bisa di-hire grup Waseda Boys? Maaf, maaf tadi. Kalau sama tanya-tanya tentang Waseda Boys, entar perjalanan karir bisa DM saja, nanti saya ceritakan. Untuk membuat asetnya biasanya pakai software apa Mas? Apa langsung dari After Effects? Nah, untuk bikin asetnya itu kan berarti kan bikin desainnya dulu ya, bikin desainnya dulu, bikin grafisnya dulu. Nah, itu pakai produk Adobe lagi saya. Saya untuk yang ini, untuk yang artbook ini saya pisah-pisahin dulu itu pakai Adobe Photoshop. Karena sifatnya Adobe itu saling mengikat, teman-teman. Kalau sama ya, projectnya Adobe. Langsung, kan itu ada layer-layernya toh di Adobe Photoshop. Itu layer-layernya itu langsung otomatis ke convert ke Adobe Premiere-nya, Adobe sama Adobe After Effects-nya gitu. Jadi langsung terbentuk layer-layer gitu. Tinggal digerakin-gerakin langsung. Beda lagi kalau sama beda-beda software ya. Kalau sama pakai Clip Studio Paint atau Medibank, waktu bikin asetnya nanti itu nggak bisa langsung ke convert ke Adobe-nya. Harus dipisah-pisah dulu, harus ngemasukin manual. Menurut Mas, kendala apa yang paling berat saat membuat motion selain blue screen? Itu mikir gerakannya. Enaknya ini diapain ya gerakannya? Itu struggle yang biasanya hampir pernah dulu lama banget sampai 5 jaman ya. Itu saya duduk memperhatikan kayak mikir banget gitu. Ini mau digerakin kayak gimana ya? Contoh kayak project yang kiri ini kan. Ini kan saya kan diberikan aset aset gambar gitu kan. Saya pengen gerakin seperti apa ya gitu. Itu yang struggle yang pernah saya alami selain blue screen. Karena memikirkan konsep itu yang paling lama. Terus cara ngatasinya, ini dari Anonymous Attendee, itu bagaimana cara mengatasi struggle itu? Ya, saya mungkin enggak. Ya saya cari 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 solusinya. Kalau sama emang struggle-nya di konsep, berarti saya bisa minta bantuan ke teman, tanya gimana cara ininya mau ini mau digimanain sih gitu. Karena biasanya dari teman itu celetukan dari teman itu memberikan jawaban teman. Oh ya, yang logo Spotify tadi itu masking liquid ya Bang? Itu gambar shaping per frame kah? Untuk yang ini benar banget tadi masking liquid buat yang membentuk logo Spotify ini itu pakai liquid. Jadi dibuat liquid maskingnya. Itu gambar shaping per frame kah? Enggak, ini enggak. Bukan per frame. Ini keyframing. Pernah bikin motion graphic pakai PowerPoint enggak, Bang? Saya belum pernah pakai PowerPoint yang kalau sama bikin motion graphic PowerPoint karena saya kurang jago di apa ya di produknya Microsoft. Mungkin mungkin bisa nih kalau sama Kak Riza Naufaliska ini ya punya basic di PowerPoint, apalagi animasi di PowerPoint, bisa lah join Amazing buat ngasih kelas, nanti saya ikutan. Font yang sering kepake buat desain motion apa aja ya? Apa aja ya, Kak? Saya kan font itu punya psikologinya masing-masing. Kalau soal fontnya itu emang bener-bener
Kalau sama desain yang dipengen tuh desain yang targetnya tuh orang untuk orang dewasa, berarti fontnya pakai font yang serif gitu, yang font serif itu yang kayak gini. Kalau sama pengen yang modern ya pakai sans serif yang seperti ini. Nggak ada kayak nggak ada apa ya namanya, nggak ada tanduknya gitu. Cuman kalau sama karena saya ini rata-rata sifatnya tuh untuk umum ya, saya yang sering pakai itu pakai font Popin, Montserrat gitu, karena anak muda banget sifatnya. Ada tips nggak Mas untuk membuat mesin grafik yang memukai tetapi tetap sederhana dan mudah dimengerti oleh penonton? Membuat motion grafik yang memukau tapi tetap sederhana dan mudah dimengerti oleh penonton. Untuk itu, kita bahas di sesi selanjutnya. Tanggal 8 November. Nanti saya jelaskan membuat motion grafik yang sederhana, simple, tapi bisa wah gitu. Karena ini melibatkan pertama bikin konsep dulu, terus habis itu kita menggerakkan itu kayak gimana, terus habis itu kita juga mengalami kita juga menguji coba mereview karya ini gitu. Pernah tahu channel Seven nggak Bang? Motion graphic yang bagus banget. Seven itu yang konten luar negeri gak sih? Kalau tidak salah. Soalnya saya lebih ke konten-konten YouTube-nya orang Indonesia. Kayak Pemuda Setempat, ANGR itu kan menjelaskan tentang motion graphic. Bisa banget teman-teman buat langsung saja cari tutorial-tutorial motion graphic di YouTube-nya ANGR atau Pemuda Setempat gitu. Kalau mencari referensi motion graphic di mana ya? Saya seringnya untuk saat ini ya, karena ada TikTok, jadi sering saya pakai TikTok itu buat gitu-gitu referensi motion graphic. Terus Instagram juga sama YouTube. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang menyediakan video-video. Wow, masih banyak banget ya. Oke, saya boleh. Plugin Mr. Horse kah, bro? Iya, bener. Plugin Mr. Horse. Itu gratis, teman-teman. Bisa langsung saja download di webnya. Itu gratis. Tinggal langsung pakai. Untuk pemula banget, belum pernah coba Premiere Pro juga, tapi penasaran bagusnya belajar dari mana dulu ya, Mas. Premiere Pro itu udah basic sih menurut aku. Jadi tinggal install aja dulu, terus habis itu kita belajar bareng di tanggal 28. Gimana pendapat Mas tentang teknologi AI zaman sekarang? Apakah berdampak ke dunia motion graphic? Justru itu sangat membantu buat saya yang sudah apa ya, yang bekerja selama 4 tahun ya. Jujur banget kalau sama AI, AI itu sangat membantu buat para pekerja kreatif. Karena apa? Sebenarnya ini tergantung tergantung kreatornya masing-masing ya. Kalau buat saya sendiri itu bermanfaat banget karena bisa membantu menyediakan aset-aset. Aset-aset yang tanpa kita harus beli gitu loh. Gitu. Jadi kan AI ini kan campur-campur tangan orang lain kan. Nah, AI itu bisa didownload secara gratis. Jadi bisa saya perbaiki dulu lewat Photoshop, terus itu dibenerin, terus udah jadi asetnya gitu. Itu AI dari situ AI bisa membantu banget sih. Terus AI juga menyediakan referensi AI itu juga menyediakan referensi-referensi itu. Jadi ambil positifnya aja, buang hal-hal negatifnya gitu. Pertemuan selanjutnya apakah pertemuan selanjutnya apakah berbayar Kak? Nanti disampaikan oleh kakak panitia ya, kakak amazing. Boleh ceritain klien tersulit atau tersusah, Mas? Dan gimana mengatasinya? Klien tersusah. Pernah, pernah itu waktu kerja dapat klien yang susah. Cuman, tapi ini kan ranahnya takutnya menyudutkan pihak tersebut. Jadi lebih baik tidak saya ceritakan gitu. Tuh. Ya mungkin kalau sama tersusah, kalau susah ya tinggal dikerjakan aja, cari solusi, cari apa ya, cari solusi yang baik, terus keduanya juga sepakat gitu.
Kak, kalau grafik dari Procreate ke After Effects ribet gak? Kebetulan Procreate itu kalau sama kamu ekspor, ini menjawab dari Kak Rizky Mia ya. Procreate itu kalau sama kamu ekspor, itu ada pilihan banyak. Ada pilihan dalam bentuk project, dan entah itu bisa dibentuk PSD, Photoshop gitu, macam-macam. Ada PDF, terus ada JPEG, PNG, itu banyak banget pilihannya. Tinggal pilih yang Adobe aja, misalnya PSD. PSD itu Adobe Photoshop. Nah, itu langsung saja, langsung itu langsung bisa ke convert, bisa langsung ke convert. Kalau sama bikin animasinya, bisa langsung ke convert ke Adobe yang lain, After Effects sama Premiere. Gak sabar banget tanggal 28. Boleh banget tanggal 28 November. Tahun 28 nanti saya bakal ngisi lagi di mana ini lebih memfokuskan cara pembuatannya langsung. Jadi langsung ke aplikasinya kita belajar bareng. Ada pertanyaan lagi? Kalau sama pengen tanya-tanya yang lebih dalam, bisa langsung DM saja Instagramnya. Ini teman-teman saya tulis di kolom komentarnya. Masih yang di rumah. Tahu di last part. Mana ya? Nah ini bisa langsung kunjungin di Instagram saya mas_berlima. Info spec device. Kalau soal bikin basic basic motion graphic itu pakai laptop yang RAM 4 GB itu udah cukup kok. Bahkan saya dulu itu pakai laptop yang RAM 4 GB itu bisa motion graphic waktu tahun 2000 ke tahun 2020. Masih laptop kentang itu bisa. Karena apa ya, motion graphic ini bikinnya ringan teman-teman, gak berat banget gitu. Beda lagi kalau sama udah masuk ke efek-efek gitu, efek-efek yang bener-bener berat banget kayak optical glow, entah itu kayak spherize gitu, itu bakal lemot. Tapi kalau sama gerakin aja itu lebih ringan, ringan, terlalu ringan. Ada lagi, teman-teman? Ini saya stop share dulu ya. Tergantung. Tergantung versi PR atau AI-nya nggak, Mas? Kan bitrate atau file size-nya bikin lemot kadang. Iya, tergantung. Tergantung sequence-nya sih, tergantung media, ukuran media yang dipakai. Ada faktor-faktor lain yang bikin lemot tuh. Cuman biasanya ambil yang paling ringan aja. Misal kalau sama mama pengen diupload di Instagram. Berarti kan pengen yang Instagram itu kalau sama kita upload yang 1080 pixel ya. Itu bakal kompres gitu. Buat apa? Mending langsung saja ke 720 pixel gitu. Itu yang setidaknya dapat meminimalisir kelemotan. Gimana pendapat Mas tentang teknologi AI jam sekarang? Eh, tadi udah saya bahas. Bang, cara buat objek ke tengah frame itu gimana? Position kah? Iya, bener. Bener banget. Pakai position. Biar objeknya ke tengah frame. Jadi sebenarnya motion graphic ini gampang kok teman-teman. Karena kita memberikan nyawa ke objek gitu. Jadi pakai pakai apa ya? Pakai logika gitu. Oke, karena menurut saya sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi saya bisa kembalikan ke Kak Dika. Halo Kak Dika.
Oh iya, sorry. Commute ya. Tadi saya mana ya? Oh ya, info bang kalau nego mau tapu mau nambah video editor, boleh. Nanti kalau sama ada info-info gitu langsung aku sampaikan tuh. Bahkan biasanya kalau kalau info-info locker gitu di LinkedIn teman-teman, langsung saja kunjungi ke LinkedIn. LinkedIn. Bang, posisi XYZ, gimana caranya biar gak usah ada XYZ, biar instan ke kiri, karena ada nggak caranya? Nggak ada. Karena itu fitur dari sananya, dari aplikasinya ya. Udah disini XYZ, tinggal kita pakai aja, kita harus menyesuaikan kondisi itu. Biasanya teman-teman XYZ itu berarti kan 3 dimensi kan kondisinya. Biasanya tinggal dimatikan aja yang 3D cube itu. Kalau line motion bisa langsung tegas. Oh iya benar. Wow. Saya harus belajar sih kalau sama di line motion. Untuk yang aplikasi-aplikasi selain Pak tadi, saya belum pernah ya. Info kalau kerdesain grafis aja bang. Boleh. Di LinkedIn teman-teman, langsung aja kunjungi di aplikasi khusus buat locker. Cara mengatasi klien yang bilang harga jasa kita itu kamu kemahalan. Gak mahal kok. Oke, Kak Dika sudah selesai gak? Monggo, terima kasih. Oke, mantap teman-teman. Jadi seperti itu ya. Tadi mudah-mudahan udah cukup clear semua. Kalau misalnya ada yang pengen ikutan masterclass, tadi udah diinfoin juga ya, Kak Huda ya. Sudah, Kak. Sudah. Oke, mantap. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen ikut kelas di tanggal 28 November, nanti kita bakal share linknya di grup. Jadi teman-teman nanti bisa ikutan langsung. Dan ini juga lumayan dan cukup lama ya, masih ada sekitar 3 mingguan lagi. Itu boleh nanti, boleh sekarang teman-teman. Kita bakal share. Sama kalau misalnya pengen dapetin sertifikat, nanti kita share lagi linknya di grup ya, biar teman-teman kalau mau dapetin sertifikat dan purchase, itu bisa langsung juga. Sip, kalau gitu, terima kasih Kak Huda udah meluangkan waktu dan juga membagikan materinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang join di malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join, udah meluangkan waktu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat di malam hari ini ke pekerjaannya, ataupun misalnya kalau teman-teman baru-baru mau terjun di bidang ini, mudah-mudahan jadi ada semangat gitu ya buat nanti bisa memulai begitu. Oke, kalau gitu mungkin aku tutup kelasnya. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di kelas Mezing Akademi selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.